Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi ini contoh bakalar stok yang sehat, yang bagus. Ini sudah saya rendam sama CPT, fungi, dan insek satu malam. Ini sekarang saya rendam dengan air bawang merah. Terus nanti sore insya Allah saya rendam di kokopit ini. Jadi ciri-ciri yang sehat nih kayak gini. Biasanya saya dapat juga bongkar tuh udah yang kurang sehat tuh batangnya tuh hampir kayak kering kayak, walaupun dia masih hidup. Tapi yang satu ini beda sekali nih. Jadi ini sehat sekali, insya Allah ini nutrisinya banyak sekali di sini. Ini berpotensi besar untuk jadi. Jadi yang kayak gini nih, hijau-hijau, sehat-sehat. Ini cantik-cantik sekali. Jadi ini batangnya nih, katanya sih belum ada 1 tahun kata yang punya. Jadi kulit-kulit yang mati dikupas tuh gampang sekali kalau batang yang sehat. Ini setelah dikupas nih, putih, mulus, cantik. Nih. Ini insya Allah kalau ditanam dia cepat jadi juga ini, cepat terubus, cepat bertunas dan cepat berakar. Ini masih di treatment. Kalau ini segera ditanam juga sementara di kokopit. Ini ciri-ciri bahan rostok yang bagus ya, inilah kayak gini, sehat-sehat, hijau-hijau, batangnya bulat-bulat. Ini dari jenis Isabella, dapat dongkelan kemarin. Oke, sekedar informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, mari. Assalamualaikum.